Pada perayaan Hari Olahraga Nasional tahun 2018, PAC NU Kecamatan Prembun mengisinya dengan kegiatan ziarah ke makam wali. Sebelum berangkat menuju lokasi ziarah, rombongan menyambangi Polsekta Prembun. Rombongan diterima Kapolsek Prembun Ibtu Tejo Suwono. Menurut Ketua Panitia Zainab, selain sebagai sarana silaturahmi, kunjungan mereka ke Mapolsek Prembun adalah untuk menyampaikan kegiatan yang akan mereka lakukan. Selain itu, mereka juga meminta dukungan dan pengawalan dari Polsek Prembun agar kegiatan yang mereka laksanakan berjalan lancar. Ya, Pak, kami selalu merapat dengan Polsek Prembun. Yang pertama, ketika ada himbauan dari Polsek Prembun untuk keamanan, kami bisa menyalurkan kepada ibu-ibu muslimat. Juga menjaga tali silaturahim antara muslimat dan Polsek Prembun. Kapolsek Prembun menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh PAC Prembun. Beliau berharap dengan kegiatan ini dapat terus terjalin sinergitas yang baik antara Polri dan PAC NU di wilayah Prembun. Harapan antara Polsek dengan Muslimat ada sinergitas sehingga pesan-pesan Kamtibmas bisa kami salurkan melewat Fatayat NU Prembun. Dari Prembun, Tim Liputan Rati TV memberitakan.